Teman-teman juga pasti pernah dengar cerita dari beberapa artis yang bikin kriptonya sendiri. Yeah. Contohnya ada Wirda Mansur. Dia bikin iCoin dengan cita-cita mulia, teman-teman. Walaupun dia juga ngaku kalau dirinya gaptek. Oxford. Tapi nggak apa-apa, teman-teman. Yang penting kan, insya Allah, to the moon! Udah gitu, dia diserang netizen dan malah membela diri. Dia bilang, kalau gaptek gini aja bisa bikin token. Kamu yang udah pinter bisa bikin apa? Saya sih belum bisa bikin apa-apa. Tapi seenggaknya, saya nggak bikin umat merasa dirugikan.